data ini kan. Data ya. Mereka buka data ini, nih. Ustaz, saya curi. Data ini udah kayak ya, saya... penelitian ini. Enggak, karena saya dapat data ini dari dokter juga, tapi dia memilih namanya tidak di namanya di, tidak diekspos, tapi dia punya jaringan yang cukup dalam. Oke, mungkin bisa dimulai dari kasus pertama ya di Wuhan ya, di Cina ya. Ini dengan persepsi kita sepakat jika virus yang di Wuhan itu sama dengan virus di Indonesia. Jadi kita sepakat nggak mas, kalau virus yang di Wuhan itu sama dengan di Indonesia atau beda? Virus yang sepakat, Wuhan sampai Indonesia kita sepakat. Kita sepakat, ya, sepakat lah. Distribusinya kan dari mereka semua kan? Sama ya. Ya itu kan ya. Ya ini dengan asumsi jika jika virus di Wuhan itu sama dengan di Indonesia, angka kematiannya adalah untuk orang yang usia di bawah 49 tahun, ini ya, 1%, 1% kematiannya. Ini sudah dibikinin, saya bikin tabel ya, juga. Kematian ya. Kalau satu bikin di sini ya. Sih nggak ngaruh juga. Iya, 1%. Jadi kalau ya. Kalau usiamu di bawah 50 atau 49, kamu kemungkinanmu hidup tuh 99% meskipun kamu sakit. Meskipun kamu nggak punya agama, meskipun kamu koruptor, meskipun kamu personil SID, itu mas. Personil SID. Dan, ya, jadi di Indonesia kan ada permainan data. Jadi orang yang dikategorikan berpotensi kena itu dibilang umur 15-60. Ya padahal itu sebenarnya apa ya? Ini kan kasus ini berkaca dengan virus yang sama atau dengan di Wuhan, kecuali virusnya di sini beda. Mungkin virusnya di sini udah kena gaduh-gaduh, mungkin berubah jadi vegan gitu pelawarnya. Anjir, jadi vegan tuh makan rumput dong. Daun mangga. Jadi kalau virus vodka, woi taruh. Ada orang Iceland vodka. Ya, saya kopi. Tapi taka-taka yeah. Di Pinang. Kopi. Bali bebas plastik, Mas. Wih, itu pamer-pamer plastik di Bali. Oh, nggak boleh plastik. Berarti saya pakai apa? Boleh. Gelas. Pakai ember. Pokarinya gimana? Botol, Mas, ini, Mas. Nggak boleh, Mas. Iya, kamu ember, pertama itu, kamu udah ngiklan. Dua pakai plastik. Dimarah kamu nanti loh sama... Dimarah sama body shop, ntar. Kamu tau body shop nggak? Sih, body shop waduh. Tahu kan, itu kan alat yang buat masuk ke body shop waduh. Ya, aku dulu disponsorin sama body shop 8 tahun. Ya, mereka kan ini sangat peduli sama kamu. Ayo, lanjut mas. Tadi, Kita lanjut. Ini dia data. Jadi kalau, tadi aku lanjutin yang mega cluster tuh. Jadi, paling solusi yang... Oh ya, oke. Penasaran kan? Jadi mega cluster itu adalah kan Pak Jokowi sama pemerintah itu selalu menggaungkan tes massal. Itu gunanya untuk ngecek misain yang positif dan negatif dan yang rentan sama enggak. Jadi yang rentan ini kalau kita dari baca data kan sebagian besar elderly dan ada penyakit pemberat. Nah yang rentan ini dipisahin sama yang kayak kita yang kayak mas. Persis. Paham gak? Iya kan? Ini persis kayak... seperti ide teman saya Dodit Artawan kemarin ngasih ide persis kayak gini. Jadi yang rentan di karantina. Bisain. Okay. Ya benar, yang rentan karantina karena mereka ini paling rentan infeksi ini. Orang tua, betul. Balita, yang tinggi-tinggi, yang intinya kalau mereka keinfeksi itu bisa berakhir buruk. Nah, yang kayak kita nih, yang kayak Mas C, aku atau teman-teman yang muda, ya udah, ini yang dipisahin dari mereka. Kamu kalau kena muda saya 28, muda tua, berarti muda ada berbahaya. Jadi kita tuh muda Cina ini. Dan berbahaya. Aduh, keren. Ya keren, ini saya malam-malam masih diusir tangga ini. Apa, Duara? Oh, punya tetangga. Saya sudah saya pindahin semua, Mas. Karena saya orang kaya, jadi tetangga saya usir semua. Kamu, ini corona, tetangga kamu diusir. Pindah-pindah. Nggak bisa. Jadi dari situ dipisahin. Ya. Dipisahin kan. Jadi orang-orang kayak Mas. Ini ide ini kalau... bagus banget. Iya, karena orang-orang kayak muda-muda kayak kita. Jadi ide kalau keinfeksi harus tetap berkegiatan, harus tetap. Iya, maksudnya
kalau kan kita harus lihat kalau kita masih muda, kita tinggal pakai masker, terus cuci tangan, social distancing. Kalau muda jangan sudah karena cukup. Kita itu kalau kita muda kan jam malam itu nggak penting kan? Jam malam itu penting nggak menurut Mas? Jam malam itu. Nah, kalau emang virusnya tahu jam itu. Jam 8 virusnya keluar semua. Iya, makanya. Harapannya sih mereka di rumah. Makanya ini kalau ya. Wih, suaramu putus-putus tuh Mas. Istri saya. Sinyalmu. Ya, enggak sengaja. Ini kerjanya si Ain disadap. Ini aku yakin kita disadap loh ini loh. Enggak mungkin enggak disadap. Yakin aku 100% disadap. Halo Pak, siapa namanya kepala BIN? Siapa namanya kepala BIN? Pak Hendro, kita ngejam ya 2 lagu, 3 lagu gitu. Apa? Pak Hendro gitu. Oke Mas, terus tadi jadi itu? ide mega cluster. Lanjut silakan. Nah, mega cluster. Jadi tapi yang terjadi di sini adalah ini bisa dilakukan secara tepat kalau misalkan alatnya ada. Tapi kalaupun alatnya enggak ada, ini yang rentan-rentan, ini kita kumpulin. Nah, itulah solusi dari yang rentan itu karantina mandiri. Nah, yang masih kerja kayak betul. Kan yang masih kerja ada yang di jalanan. Ya, nah, untuk yang masih kerja, masih apapun, itu menjaga diri. Ya, lakukan kegiatanmu dengan normal, dengan catatan, itu adaptasi tadi, sedikit ada hal-hal baru yang kamu lakukan, tapi tidak merubah esensi apa yang kamu lakukan. Jadi, kamu tetap bersosial, tetap ketemu orang, tetap kerja, tetap berkarya, tetap korupsi. Yang korupsi mati aja, nggak apa-apa. Jadi, apa namanya? Ide mega clusternya sudah diterapkan di mana? Ide mega cluster sudah diterapkan di mana? Belum ya? Yang tracing full terus yang positif negatif dipisahin. Belum kan? Belum. Jujur aja belum. Aku belum terbaca ya Mas. Pemerintah kita kemana? Aduh. Telepon Jokowi deh. Jokowi. Aku di telepon namanya dia yang ini, paling Pak De Besi. Pak De Besi. Dulu. Waktu dia masih jadi wali kota sempat kasih nomor telepon. Nah itu Mas. Terus yang kedua, aku lali. Setelah seperti itu kita ya, tenaga mega cluster, medis ini, jadi tinggal fokus. Nah tenaga medis jadi bisa lebih fokus untuk mengurusi betul yang sekali. Datang ke rumah sakit. Nah kenapa jadi, tenaga ini medis untuk ini keselamatan semua karena, orang? Karena yang datang ke rumah sakit, yang datang ke rumah sakit itu banyak banget Mas. Dan datang kayak yang bikin orang datang ke rumah sakit banyak-banyak itu siapa? Ayo. Kita cari orangnya langsung, tunjuk sekarang. Yang bikin orang rumah sakit berbondong-bondong itu siapa? Coba. Ketakutan, ayo. Mas. Nggak, ngomong ketakutan, dong. Bang. Ketakutan, ya, Mas. Dia masih tahu ngomong. Siapa apa penyebab ketakutan itu siapa? Kamu itu bukan saya, kan? Ya. Apakah? Ya, bukan. Bukan saya, kan? Kalau itu bukan. Aku setuju kalau di situ. Kan? Nah, karena iya, mereka ASU, Vice Indonesia, siapa lagi, Tirto ID itu, ASU. Mereka bilang seolah-olah orang yang percaya dari konspirasi itu malah memperparah situasi. Kita tuh malah mencoba nyari solusi sebenarnya. Ini musuh kita tuh ini loh. Kita musuh kita tuh punya skem, punya pola loh. Masa betul. Kita ngelawannya, kita nggak tahu. Ini ada ahli perang Cina, Sun Tzu. Dia punya buku. Jadi dia tuh mengajarkan intinya kalau kamu mau menang perang, kamu tuh harus tahu musuhmu siapa. Kalau kamu nggak tahu musuhmu siapa, ya kamu ngelawan orang yang salah. Ya, kenali musuhmu, maka seribu kali kamu menang. Iya. Betul. Itu Sun Tzu yang ngomong ya? Kalau bukan Sun Tzu, saya ngomong. Ya, nggak jadi saya. Sun Tzu berarti yang ngomong. Itu binimu, Mas. Mas, binimu join live, Mas. Ini. Mana? Udah tak blok. Kue, masa aku kemarin nge-gym, nge-gym kan udah gagah. Pulang-pulang nge-gym disuruh beli setrikaan aku, kue, asu. Itu. Disuruh beli setrika aku, Mas. Jadi, kalau mana? Bisa sih, makanya kan ada yang namanya kalau nggak salah tuh karantina mandiri. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa nggak enak badan dan kamu masih bisa jalan atau itu, kamu karantina mandiri, makan nutrisi yang banyak. Karena disarankan. Woi, siapa lu? Komen Love Nora tuh, sialan. Wah, sikat, Mas. Oke, sip. Gimana cara nyikatnya nggak kelihatan? Ini sama kayak corona nih, nggak kelihatan. Oh iya, benar ya. Nah, ini
Kalau dari sini itu Mas, dari situ itu harap pemerintah itu sudah mengarahkan kalau misalkan kamu tuh gejalanya ringan, ya kan, gejalanya ringan itu kalau bisa di